udah teman-teman tahu di bulan April ini, Ena suka banget nih promo lagi. Karena apa? Akan ada promo rekrut campaign dari tanggal 1 April sampai 30 April yang bisa buat teman-teman semua merekrut lebih banyak lagi. Nah, sekarang Ena mau jelasin dulu rekrut campaign di bulan April ini yang diberi nama sama Oriflame Bon Voyage. Wow, ini flyernya seperti ini. Pastinya teman-teman juga udah pada tahu apa aja sih hadiahnya. Ena mau jelasin dulu untuk para member baru. Nah, saat teman-teman merekrut di bulan April ini, hanya dengan 19.900 mereka sudah bisa bergabung di Oriflame dan dapatkan cashback 19.900 di orderan pertama 249.000. Jadi, biaya pendaftarannya free. Dan saat mereka mengumpulkan 100 poin di bulan pertama mereka gabung, maka mereka akan mendapatkan The One Ultimate Matte Lipstick dan juga VIP Club Bali. Nah, ini body mistnya 75 mili dan lipstiknya. Untuk lipstiknya pun mereka bisa pilih satu dari 5 shades yang telah tersedia. Kalau yang rekomend dari Ena adalah yang Berry Crush ya, teman-teman. Kodenya 31688. Sekali lagi, untuk yang mau dapetin rekomend dari Ena, pilih yang warna yang Berry Crush 31688. Jadi 100 poin langsung dapet dua produk ini, lipstick dan body mist VIP Club Bali. Untuk welcome program 2 atau mengumpulkan 100 poin di bulan kedua mereka bergabung, maka mereka akan mendapatkan ini, Voyager Wallet. Ini sih kalau Ena bilang lebih kayak clutch, lebih kayak wristlet yang bisa dipakai di sini nih ya, teman-teman. Seperti ini, dia cantik banget, warnanya burgundy ombre, terus di bawahnya agak lebih gelap. Bahannya adalah synthetic leather dengan pattern kulit jeruk. Dan di dalamnya, teman-teman bisa lihat ini resletingnya, boleh lihat detailsnya seperti ini. Ini resletingnya berwarna gold. Dan saat teman-teman buka, taram! Dia ada tempat yang beda, apa sih, seperti slot kartu yang memungkinkan teman-teman untuk menaruh banyak kartu dan juga recehan di dalamnya. Dan wristlet ini udah Ena cobain, itu untuk dimasukin handphone pun juga bisa. Pasti ini bakalan kepake banget. Dan ini tuh beneran bahannya itu bagus banget ya, teman-teman. Udah kayak wristlet-wristlet mahal. Nah, lanjut lagi, saat mereka mengumpulkan 100 poin di bulan ketiga, ada Voyager Tote Bag. Tote bag-nya lumayan besar, ukurannya 30 cm ke sini dan lebarnya pun juga pas banget. Kalau kemarin-kemarin banyak banget immediate rewards yang kebesaran kalau menurut Ena ukurannya. Tapi ini honestly serius, oh I love it. Ena suka banget tote bag ini karena untuk dipakai harian dia ukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil untuk muat banyak barang. Kita kan cewek ya, biasanya pasti bakalan naruh banyak barang di dalam tas. Nah, dia warnanya masih sama, teman-teman, senada dengan bracelet-nya tadi atau dengan dompetnya tadi, burgundy lalu ombre ke bawah lebih gelap. Ada details Oriflame di sini ya, teman-teman bisa lihat ada details tulisan Oriflame, dia nggak timbul tapi berwarna gold, bikin tampilannya makin manis. Senada juga di sini teman-teman dengan resletingnya berwarna gold dan di dalamnya teman-teman masih menemukan apa ya, ini seperti pouch gitu ya, seperti pouch untuk menaruh barang-barang yang lebih kecil dan dia nggak akan berantakan. Dan the best thing from this bag is dia jahitannya ini loh teman-teman, rapi banget. Di bawahnya ini jahitannya lebih apa ya, bisa dibilang lebih tegak. Jadi kalau teman-teman taruh seperti ini dia nggak meletot-meletot gini loh. Dia nggak meletot-meletot, terus kayak memudahkan kita untuk ngambil barang di dalamnya nggak berantakan. Karena dia masih tetap kelihatan rapi. Bahannya sama, synthetic leather, patternnya kulit jeruk, dan kalau teman-teman mau tahu kualitas tas yang bagus, even dia dari synthetic kulit ya, atau synthetic leather, teman-teman tinggal remes kayak gini aja. Biasanya kalau yang murah itu dia kaku dan nggak bisa diginiin, tapi kalau ini, you can do it like this, dan tapi habis itu dia udah langsung rapi aja gitu. Jadi kayak bahannya tuh lemes, ngegemesin gitu, aduh kayak kulit LV gitu loh teman-teman, kalau yang pernah megang gitu kayak, duh gemes banget. Nah,
Si tote bag ini juga dilengkapi oleh tali panjang. So, you can use it like this. Manis kan kalau kayak gini? Or, you can use it with selempang, ya. Selempang apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, itulah ya. Sling bag. Jadi ada cantolannya. Dan kalau teman-teman lihat ini cantolannya ya, mungkin yang pernah punya pengalaman beli tas yang agak harganya lebih murah pasti tahu cantelannya bakalan ringkih banget, tapi kalau ini enggak, dia cantelannya itu tebel. Tuh, kita tinggal cantelin kayak gini. So, you can use it like this, teman-teman. Ah, cantik banget. Ini jujur ya, ini bukan peres, tapi jujur banget. Kayaknya tas yang ini bakalan salah satu jadi tas favoritnya Ena. Nah, itu hadiah member barunya. Member lama jangan khawatir, kalian juga masih punya kesempatan untuk dapetin hadiah double ataupun hadiah yang sama. Begitu juga dengan member baru, jangan khawatir saat kalian merekrut, kalian juga bisa dapetin hadiah yang double dari hadiah sponsor ini. Karena kita punya recruitment campaign, saat kalian merekrut 2 orang dan masing-masing mereka mengumpulkan 100 poin, maka kalian akan mendapatkan Voyage Wallet, Body Mist VIP Club Bali, dan juga lipstick, the one ultimate matte lipstick. Tapi nggak cukup dong ya, nggak dapetin tasnya, karena kan tasnya ini adalah the best part dari campaign ini. Maka kalian cukup merekrut 5 orang dan pastikan mereka masing-masing lolos 100 poin, maka kalian mendapatkan semua hadiah yang ada di recruitment campaign ini. So, apa yang kalian tunggu lagi? Segera ajakin lebih banyak teman-teman baru untuk bergabung di Oriflame di bulan April ini, karena ini adalah kesempatan untuk mengajak lebih banyak orang lagi bergabung di jaringan kalian. 5 kali WP1 dan nanti bulan Mei kita kembaran pakai tas yang cantik ini. See you on the next video. Bye-bye.